Jogja masih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 nih. Saat ini di Pantai Samas, Polda Jogja ngadain berbagai macam lomba untuk memeriahkan HUT RI tahun ini nih. Ada lomba apa aja sih? Ada lomba balap karung, ada lomba memecahkan air, kemudian masukkan botol, pokoknya banyak banget. Kira-kira gimana keseruannya? Langsung saja kita lihat ya, gimana sih mereka jatuh bangun ya, tapi tetap semangat. Langsung aja kita lihat yuk. Ngikutin lomba apa nih? Balap karung ya. Nanti masih mau ngikut lomba lagi? Masih. Belum kenalan dengan Mbak siapa nih? Cindy. Mbak Cindy. Rumahnya? Sini. Oh, rumah asli sini ya. Gimana nih tanggapannya ikut kayak gini? Polda Jogja ngadain lomba nih. Seneng Mbak. Seneng ya. Wah, dia masih nafas kan? Ya Allah Mbak ya. Tapi keren lomba tadi. Menang ya Mbak ya? Iya. Yes. Menang juara lomba balap karung. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Tos dulu dong. Oke, Seluruh Jogja, ini tadi kita sudah lihat lomba memasukkan paku. Nah, ini pemenangnya nih, tepuk tangan dulu dong, keren. Nih, gimana nih tadi, susah nggak? Enggak, gampang. Oh, gampang gitu. Terus tadi? Gampangnya tuh bersama. Oh, bersama. Oh gitu, latihan dulu nggak? Enggak latihan? Keren dong ini ya. Terus ini nanti hadiahnya mau dipakai buat apa? Oh, bagi pengennya, harapannya hadiahnya dapat apa? Mentok. Oh, mentok. Pokoknya nanti bakalan ikut sampai semuanya ya, sampai tetap masih semangat? Masih. Wih, stop dulu dong. Sukses ya, menang terus.